Wali Kota Mataram Haji Bohan Ruli Skana memastikan jika sejumlah jabatan lowong di lingkup pemerintah Kota Mataram akan segera terisi. Adapun pengisian jabatan eselon 2 yang lowong tersebut, ungkap Wali Kota Mataram akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Eselon 2 kan ada masih 4 jadi kita pansel dulu. Pansel sambil kita nunggu hasil daripada Dukcapil. Hal tersebut disampaikannya menanggapi masih lowongnya beberapa posisi, kendati telah dilakukan pelantikan beberapa pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Kota Mataram. Dikatakannya pelantikan pejabat eselon 2 yang dilakukan pekan kemarin di satu sisi telah mengisi beberapa posisi yang selama ini lowong. Namun di sisi lain, pengukuhan tersebut meninggalkan kekosongan pimpinan di beberapa organisasi perangkat daerah. Di mana pasca dilakukan mutasi terdapat 4 jabatan lowong, yakni jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bapeda, Kepala Bakes Bangpol, dan Direktur RSUD Kota Mataram. Namun jika surat keputusan penunjukan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mereka terima, maka akan bertambah satu lagi posisi lowong mengingat 3 pejabat yang diusulkan mengisi jabatan Kadis Dukcapil berasal dari jajaran pejabat eselon 2. Sehingga untuk memaksimalkan jalannya roda birokrasi, sejumlah jabatan lowong tersebut akan segera dilakukan pengisian melalui mekanisme lelang jabatan. Karena eselon 2 kan ada masih 4 jadi kita pansel dulu. Pansel sambil kita nunggu hasil daripada Dukcapil. Hasil biar nanti bisa bersamaan. Masih perdagangan berarti 5 kan? Iya. Berarti tidak ada lagi rollingan atau apa? Nanti kita lihat ya, kemungkinan ada rolling, kemudian ada pengisian juga yang kosong kan. Lurah, masih kosong 3 lurah, mungkin ada juga nanti. Sementara itu, Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito menyampaikan, jumlah jabatan lowong yang akan dilelang kemungkinan besar akan bertambah. Di mana selain 5 jabatan lowong saat ini dalam bulan Agustus mendatang, terdapat 1 pejabat yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah akan memasuki masa pensiun. Sehingga dalam rencana lelang jabatan akan ada 6 jabatan yang akan dilelang melalui panitia seleksi. Sekda menyampaikan proses pansel harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi ASN. Sehingga dalam jangka waktu dekat ini, pihaknya pun akan segera meminta persetujuan untuk bisa melakukan seleksi jabatan. Kita minta izin dan rekomendasi dari KASN maupun Kementerian Dalam Negeri. Sudah atau masih proses? Ya? Sudah. Sedang disiapkan. Sedang disiapkan? Ya, untuk 5 ya Pak. 6 ya? Untuk 5 posisi. 6? Kemungkinan 6. Ya. Kan arsip soalnya lagi pensiun. 1 bulan pensiun, jadi bisa mulai sekarang kita pansel. Satunya siapa Pak? Yang satunya siapa? Antara pedagang setelah ahli. Ya, belum kita tahu sih. Untuk 6 posisi berarti itu. Iya, makanya kita tunggu diajukan izin. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.